lost. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and brace the past. Push nights and nights. Restlessness to hell and back. That's my purpose. Ayo kita berangkat yuk sekarang. Ini boleh gak mainan ini? Oh, bawa mainan ini. Oh, buat main di sana ya, tanah-tanah ya. Dokter Mator, ayo. Boleh, ayo kita berangkat yuk. Camping ke mana kita hari ini? Kita mau ke Situ Datar. Situ Datar, ya. Ya, Situ Datar itu adanya di Pangalengan. Kita jalan dari Bandung, perjalanannya kita sekitar 2 jam ya kurang lebih ya sampai ke Situ Datar, sampai ke Pangalengan. Di sana suhunya katanya dingin banget ya. Ya, semoga aja nggak hujan. Kita perjalanan ke sana ya. Nanti kita ada tempat mancing juga di sana, ada ininya danaunya di tengah-tengahnya. Ya, yuk saksikan terus ya guys. Ya, kita masuknya masuk arah biasa ya. Dari arah apa namanya? Soroja. Pas keluar tol sore yang nih kita ini hujan ya, gerimis. Semoga jangan hujan lah. Hujan lumayan besar. Sekarang jam 11.39 ya. Pangalengan Banjaran lurus ya. Banjaran Pangalengan masih lurus terus. Ya guys, ini kita udah sampai Jalan Raya Pangalengan ya. Ternyata makin besar hujannya makin sini. Nanti kita sampai sana sih kayaknya. Siapin dulu awning sama pasang tenda deh, biar kalau ada apa bisa langsung naik ke atas ya, ke tenda. Takutnya hujan kan. Ya, kayak hujannya sampai sini aja makin besar tuh. Ya, lanjut lagi guys. Jalanannya udah mulai luar kota ya, belok-belok. Jalan Raya Pangalengan masih. Sewu masih lurus ya, ada papan petunjuk itu di depan. Berhenti angkot tengah jalan pas belokan gitu ya. Ya, jarak pandang ke depannya nggak begitu jauh, besar banget ini.
Oke, ya. Udah mulai tinggi nih dataran ya. Dataran tinggi nih, Cok. Udah kelihatan tuh gunung-gunung ininya. Pohon-pohonnya. Ada banyak pohon teh tuh di kiri. Green Corner Camping Ground. Nih Green Corner ada nih, Camping Ground. Camping Ground-nya kayaknya dekat ini berarti ya. Kebun teh ya. Kantor Kecamatan Pangalengan. Ah, udah sampai kantor Kecamatan Pangalengan. Kita ambil belok kanan. Ya. Arah kantor Kecamatan Pangalengan. Ikutin jalan lagi. Tuh guys, sebelah kiri guys. Danau apa itu ya? Tuh, belah kiri ya situ Cilenca ya. Tuh. Tuh bagus ya situnya, Cok. Tuh situ Cilenca. Yang ada Tugu Water masuk ke sini ya. Nah, masuk ke dalam sini. Pasir Malang Galunggu. Desa Galunggu. SMP 3 Pangalengan Negeri. Belah kiri ya. Nah, ada tuh. Ada tulisannya. Selamat datang Situ Datar. Nah, kesini nih tempatnya. Mantap. Ayo kita masuk. Tapi di sini nggak hujan ya? Memang dari tadi belum hujan loh, kering daerahnya. Agak ini ya jalanan ke sininya. Becek. Oh, di mana? Terbalik dulu. Tuh di pinggir saja, jangan datang. Di pinggir, Cok. Sini bagus nih, kelihatan ada itunya. Bisa sini. Bantuin ini yuk, beres-beres mau. Ini tempatnya enak ya, sekitar-sekitarnya ada ini, kita masuk dari sana yang tadi ya, dari atas tuh. Nah, terus kita jalan ke sini. Mungkin kalau yang ke sini 4x2 bisa, asal jangan hujan ya.
Tapi kayaknya sih masih bisa sih, aman ke sini, aman aman. Soalnya jalan cuma kayak gini doang. Udah jadi flysheet sama awning. Selanjutnya nanti mau bangun tenda. Nanti kita mau makan bakso, mau masak. Biar Kenzo bisa duduk-duduk dulu di sini ya. Ini mejanya meja dari Hike and Run ya. Mejanya dari meja dari Hike and Run. Kita buka dulu porsinya. Porsinya gampang banget. Cuma satu tahap, dibuka gini doang tuh. Sama tinggal tarik nih guys. Tuh, ini kan sebantuin, tarik. Kita tarik dong. Ya, terus, 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 terus. Terus kurang besar, terus. Ya, stop. Ya, udah beres tangkanya. Tinggal kita pasang ininya ya. Kita pasang ininya. Itu tuh bisa, bantuin. Ya, itu bisa bantuin ya, nih, yang sebelah sini. Jepit tangannya, ya. Sebelah lagi. Stop, stop. Dah, sakit. Oh, tangannya kejepit. Dari atas aja. Ya. Geserin dulu satu. Nah, gitu ya. Sebelah sini, stop. Sebelah sini. Ya, sip. Nah. Hujan guys. Hujan. Untung kita udah pasang ini nih. Udah pasang awning, udah pasang ini juga, flysheet ya. Oh, aman dah. Sekarang kita mau masak nih. Kita bawa bakso, kita bikin mie bakso ya, yang instan-instan aja. Biar cepet. Tuh, udah gak kehujanan. Kita siapin dulu ya. Kenzo lagi main apa? Lagi main ekskavator. Ekskavator ya. Papinya ini, lagi masak. Kenzo main ekskavator. Ini maunya buat kontrol itu ke atas masih tetap bisa. Ini oh iya. Kesini. Basonya ada baso nih. Baso ikan, baso kecil. Baso besar. Masak baso dulu ya, pakai Indomie. Ini udah bersih. Ya. Ini nih. Ini di tahu mana?
celana kami. Oh, ganti celana. Udah jadi ya? Udah basuhnya. Masa belum panas, soalnya dari beku tadi. Kan di freezer. Tenda sudah selesai dipasang, guys. Kita juga udah beres makan. Sekarang kita duduk dulu aja ya, sambil nungguin hujan. Nanti kita cobain mancing habis beres hujan ya. Nih situasi sekitarnya, guys. Aduh, ini banget, apa sih, asri banget. Pemandangannya, pemandangan danau. Ya. Mantap banget. Buang airnya. Jangan di belakang situ, coba bawa bensin. Lagi panasin motornya dulu, sebentar. Kita mau mancing ya, guys ya. Kita mau pancingan. Katanya sih ada ikan ya, katanya. Cuma nggak tahu bisa dapat nggak. Kenso. Ayo kita ke sana yuk, jalan-jalan yuk. Kita ke seberang coy, yang ada tulisan situ datar itu yuk. Ya, so, kamu beres-beres dulu. Tuh, pasang tenda di sini yuk. Ayo ke sana, jalan. Coba so, jalan duluan ya. So. Ini yang ada ini atau jangan ada yang rumput-rumput, jalan yang di tengah. So. Agak cepat. Ya. Ya gitu. Aku
Ya, puter-puter di situ ya. Ada tulisan sana. Yuk. Dua kali. Nah, ini ada toiletnya ya. Ini toilet. Ya, nih toilet ada di sini satu. Tuh, ada dua. Toilet ada dua ya. Toiletnya. Ini buat cowok, ini buat cewek. Iya, warnanya ya. Ayo ke sini. Ini ada siapa? Ada tempat nongkrong-nongkrong di sini nih, saung. Apa ini? Saung. Tuh tadi tempat kita di sana ya, di ujung sana. Tadi itu tuh pakai batu. Jadinya gimana? Ini aksesnya ditutup nih, karena di sini jalannya rusak parah. Akses jalannya rusak. Ayo sini, sini lewat sini. Ya. Lewatnya gimana? Ya diderek aja sama mobil lain. Tapi di sini bagus coy ya, harusnya di sini ya. Iya, aku juga mau ya di sini. Jalan batu. Wah, di sini enak padahal nih guys. Nih, ini enak banget nih. Ada batu. Bukan di sini enak banget nih. Nih tulisannya situ datar. Tuh. Tulisannya di sini. Oh, situ datar ya. Situ datar. Ini ada apa cok kesini cok? Situ datar. Kita sampai ke ujung. Tuh ada toilet di sana ya. Ada apa, Pi? Toilet. Hai. Oh iya, ada toilet lagi ya, coy ya. Ada toilet lagi. Di situ ada toilet lagi. Di sini ada musola. Ya, ada musola di sini ya. Itu ada toilet. Kuatan air. Nah, kuatan air ya bunyi ya. Yuk ke sana ya, pulang yuk. Kita di sana kan tadi. Yuk. Tapi papi, bukannya di sini aja. Iya, tadi kan harusnya di sini pengennya, cuman sama omnya itu ditutup batu jadi enggak bisa lewat, Cok. Ya. Kenapa? Jalanannya rusak. Yang ini ya, di sini enak banget nih. Tuh udah disiapin. Ini udah disiapin tuh listrik sama air ya. Nih di sini harusnya view paling enak sih yang letusan situ datar ini. Pop. Nyesok atuh. Pop. Mami dulu, caca dulu. Jangan lama-lama. Lalu airnya cok. Keran airnya. Sebentar, sok. Udah? Udah aja? Udah. Kita angkat dulu. Udah pasang lampu ya kemarin. Tuh pasang lampu ini di sini nih. Lampu ini sama colokan rumahnya di sini nih. Tuh. Ini ada MCB-nya. Naikin dulu MCB-nya baru colokin ya. Nanti aki sekarang ada berapa lagi? Sama ini cek seklar buat itu lampu pinggir tuh. Lampu pinggir ini. Nanti kalau malam ada dua ya di sini. Lampunya biar nyorot ke sini jadi terang ya buat kita mau enggak makan atau apa, oke. Okay? Ya kita masih nungguin bikin teh dulu nih, belum panas tehnya.
Dingin soalnya, di sini dingin banget. Sambil ngemil. Udah jam 4:30. Tadi nyampe jam berapa? 1:30 ya? Jam 1. Iya. 1:30, 1:30. Nyampe siap-siap tadi 1:30. Sekarang 1:30 udah 3 jam hujan terus, enggak berhenti-berhenti ya. Hujan berhenti gitu aja terus. Jadi jalan-jalan ke seberang doang. Nah, lampu itu WC tuh, lampu sholat itu. Sampai situ. Sekarang malam ya. Sambil nge-review ini dulu yuk. Ini kita ada lampu Petromax dari Sunray. Ini terang banget loh. Nanti kita malam kita coba. Ini dia sistemnya lampunya. Ini kemasannya kayak gini. Ini LED 2700 Kelvin. Ada yang tengahnya, ini lampu yang atas ini tengahnya. Lumennya 440. Dia bisa bertahan 6 sampai 13 jam ya. Ini bisa jadi power bank. Power bank 10.400 mAh ya. Power bank nih. Ini sama tahan air. Bisa minus sampai minus 60 derajat dia kuat, soalnya dia ininya tertutup semua rapi. Ini di bawah bisa dibuka nih kalau mau lihat baterainya. Ini dibuka, ada anti ininya juga, apa, ada anti bocornya ya, ada anti bocornya. Ini keluarin, nah ini jadi power bank. Kalau power bank ini dicolokinnya di sini colokin ke handphone. Ini 10.000 mAh ya, gede ini 10.000. Kalau lampunya kayak gini cara masangnya, dah tutup lagi. Ini jadi di bagian bawahnya kedap, nggak akan masuk air. Nah, cara nyalainnya gini guys, tuh. Mau tengahnya doang bisa ya, ini tengahnya doang. Ini kalau ini sama atasnya tuh, kalau sama atasnya yang tengahnya ngereduk. Ada dua sistem tuh kayak milik Petromax ya. Kalau yang mau terang banget kayak gini, kalau yang mau agak redup tuh, agak redup kayak gini ya tuh. Nanti malam kita coba lihat nyalanya ya. Dikasih sarung ya, Sunray Outdoor Lightning. Kasih sarung, dia kalau misalnya udah pakai tinggal masukin ke sini tempatnya tuh ya, praktis banget. Udah bawa ininya, tinggal bawa kayak gini, jadi menahan benturan sih, tebel ininya ya. Oke, ini ya guys yang mau beli tuh. Ditambah ngopi-ngopi cantik gini berasap ke lampu ini, jadi kesannya kayak bener-bener camping nih. Kalau pengen lampu yang modelnya kelihatan bener-bener camping ya, tapi nggak repot ya. Tapi nggak repot nih, bahannya juga kaca, ini plastik kaca tapi tebel kuat. Cocok kan sebelah sama ini ya, kayak camping banget ya. Seruput dulu, udah panas. Ya, kita nunggu dulu di sini, di dalam tenda. Guys, lagi pada ngungsi dulu ke dalam tenda, kedinginan. Di luar hujan terus. Nanti habis ini, baru kita... Ini soalnya di dalam tenda kita pasang penghangat ya. Pasang penghangat jadi anget tuh.
ini pakai lagi sambil ngejemurin itu apa namanya jaket pada kehujanan kan biar kering. Nanti sebentar abis hujan kita turun ke bawah aja jam setengah setengah delapanan makan malam langsung kita ke atas lagi ya. Ya Kenzo lagi ngemil apa nih? Sosis. Waktunya makan malam. Mak sak dimsum dulu ya. Dimsum. Kau beli kuahnya cuma dua ya? Iya. Dah, untuk beli. Aku tunggu di sana aja lah. Ntar aku bawain ke sana kalau udah matang. Piringnya pakai apa? Nih sumpitnya. Piringnya? Piringnya yang tadi juga ada. Kenzo kita makan dulu. Suka dimsum? Dimsum enak? Kita cobain. Enak ya? Cobain nih. Ini sekitar kita ya guys. Ayo. Udah berlengkap semuanya. Cuma ada situ toilet sama musola tuh. Yang nyala itu. Yang lain-lain gelap sampai ujung. Ya guys. Udah mulai posisi kita di seberang sana ya, seberang situ. Nah ini yang kita di atas ini, sebentar kita lihat ke atas ini yang atasan situ datar ya. Ini situ datar, aduh kecil ya, centernya nggak kelihatan ya. Sebentar kita pakai flash. Oh, kembun, ada embun nggak kelihatan? Videonya nggak kelihatan guys, berembun banget. Kita juga buat semua cocok. Nah ini yang tadi ya, yang ngecamp di seberang ya? Iya. Innova. Iya. Dari Jakarta. Iya, Jakarta. Asli Bandung ya? Dari Bandung asli. Oh, sering di sini apa di mana? Baru pertama kali di Pangalengan saya. Sekarang baru nyobain di sini pertama kali. Dingin juga lumayan. Jadi ini Raja Upas ya? Raja Upas ada enak. Udah. Enak. Dingin di sini. Oh. Banyak sih kalau mau yang banyak ya. Banyak kalau kemarin saya yang di ini juga pernah di yang camper van. Ya itu enak. Kalau yang di yang biasa juga banyak sih pilihannya. Ada savana, ada yang belok ke kiri, ada ke kanan, ada banyak banget. Iya tadinya kan waktu kemarin tuh dibilangin katanya di sini bisa. Di sini bisa asal mobilnya katanya. Kalau saya kebetulan mobilnya kan 4x4. Bisa lewat ya nggak masalah sih, kalau saya kayak sampai sini masih bisa gitu. Guys, udah pada gelap ya sekitar-sekitar, udah mati semua tuh. Sekitar-sekitar udah dimatiin semua. Ya kita mau tidur, kita matiin lampu kita juga di sini. Tuh. Ya, ini kita antepin aja. Kita tidur yuk. Kita langsung ke atas. Halo,
Lagi apa ini? Aduh, Kenza bawa gogok. Gogok golden. Oh, diapain gogoknya? Dipeluk. Seneng Caca gogok, seneng. Ketemu besok lagi ya. Dadah. Good night. Good night. Morning guys. Sekarang jam 5:45. Jam 6 kurang. Aduh, masih ini kabut ya. Tuh, masih berkabut. Suasananya ya, banyak suara-suara burung. Dingin banget di sini ya. Lebih dingin dari di Lembang nih. Mungkin sekitar berapa derajat? 10 kali. Tuh ke sana masih berkabut nih, pemandangannya bagus banget. Ya kalau mau yang pinjam perahu bisa diambil di sini tuh. Perahunya. Bagus ya pemandangannya. Kalau kata saya sih spot paling bagus tuh di sini ya, yang bawah tulisan situ datar. Tuh, ini luas, enak. Kan kita dapatnya di seberang tuh, di seberang danau. Nah, kenapa dia susah lewat sini? Karena kan jalannya seperti ini, jadi dia kita nggak bisa lewat itu tuh pakai batu di depan tuh. Tuh batu, jalannya seperti ini nih. Katanya banyak mobil yang nggak naik. Ya kalau 4x2 mungkin langsung nggak pasti nggak bisa. Kalau 4x4 mungkin masih bisa. Cuman nggak tahu nih kalau dalam banget juga nggak bisa kayaknya. Tuh di depan situnya ditutup pakai batu guys. Tuh di tengah jalannya dekat perahu tadi, ntar kita lihat dari dekat ya. Nah ini nih ditutup pakai batu ini tuh. Tuh ditutupin batu di sini, jadi kita nggak bisa lewat ya. Jadi kita dapat tempatnya yang di seberang sana. Hari ini kita mau makan hotdog sama roti. Roti apa nih? Hotdog pakai sosis, pakai keju, selada. Nanti mau bikin ini juga apuket sama apa, telur dadar ya? Sosis dulu. Bagus. Kalian kemakan tiga ya. Rotinya satu-satu ya.
Alpukatnya lagi dapet yang bagus ya tuh, alpukat mentega. Cuma di meja dulu aja. Guys, makanan breakfast kita udah jadi. Nih, ini namanya apa ya? Apa ya? Hot dog platter. Hot dog with avocado and egg. Nah, ayo kita makan yuk. Siap Kenzo, siap. Yuk kita sarapan dulu yuk. Yang kamu nih. Yang Kenzo. Aku main sama Mami matiin. Guys, dari kemarin mau nyobain nangkap ikan gak dapet-dapet, padahal di tempat pemancingan mah dapet terus ya. Harus di belah mana, belah sana kita. Malah ada ular tadi. Di ular yang goyang-goyang. Bisa lihat ya? Kami lihat. Lihat. Dari video. Kita mau main perahu. Ledok. Cok kesana. Om, perahu tiasa dianggo. Oh, nya. Rambutnya. Biji ah wios lah. Ah terkadah. Yuk. Sok tuh maju deh. Naik perahu. Sini naik. Cok, injak ke situ. Kayak yang ini nih, injak yang kering di depan. Nih, nah itu, nih. Di sini, ya. Udah nggak apa-apa dipegangin. Cok. Cok. Sok, udah duduk di situ. Duduk ya. Tungguin. Kenapa di situ? Kenapa mau tenggelam? Duduk di depan. Yuk kita dayung. Kita ambil pancingan, Cok. Sama Mami, Cok. Kita mancing di tengah. Ini siapa yang dayungnya? Gak usah dayung, tapi aja.
Nyampe nggak? Kayak itunya nggak usah pakai kayu. Udahan main perahunya? Iya. Udah mau sekolah. Ayo sekolah atuh yuk, udah jam 9. Untuk tiket satu orangnya tuh 25. Tiket satu orangnya 25.000. Iya, terus parkir mobilnya 25. Parkir 2B 25.000. Iya, sama tendanya 25. Tenda 25.000. Kalau di situ kapan dibuka lagi, Pak? Enak di situ, eh. Iya, ini kan lagi musim hujan, Pak. Oh. Jadi, mau ada perbaikan jalan dulu. Oh, perbaikan jalan dulu. Jadi akses jalannya kan enggak becek kayak gini. Oh, nanti kalau misalnya udah enggak musim hujan mah dibuka lagi, iya, ya. Dibuka lagi. Soalnya tadi saya lihatnya lebar di situ, enakin gitu, yang ada tulisan. Iya. Karena kan kebanyakan yang pengunjung juga tamu. Kebanyakan di sana. Kebanyakan di sana, paling, ya. Yang paling mungkin bagus view-nya, ya. Bagus view-nya, betul-betul. Nah, itu teh batu buat benerin jalan mungkin, ya. Buat benerin jalan. Iya, iya. Dan itu di kalau di sini disebutnya tuh dibalas dulu, terus dikasih pasir nanti. Oh, supaya nyerap, ya. Iya, kalau ini kan langsung tanah. Ledok, ya. Iya, ledok. Pas baru dibuka, terus kebetulan ya ramai waktu itu, jadi banyak yang lewat. Iya, rumputnya enggak keburu ini. Iya. Siap, nanti ke sana lagi, pengen nyoba di sana. Iya, Pak. Siap. Yeah. Thank you, Karen. Karen say, you're welcome, friend. Lagi sekolah dulu cancelnya. Kita jalan-jalan ke atas yuk. Lihat-lihat ke kebun teh. Oke, okay. Thank you, Karen. Ke atas itu ya. Lagi olahraga itu? Bisa trekking juga ke sini nih, guys. Trekking ke sini, ya. Tuh. Pohon-pohon teh. Ada mata air, guys. Tuh, airnya bening banget. Ini ngalir ke bawah nanti. Mata air. Ah, seger. Seger mata airnya. Lewat atas sana. Lewat atas sana. Terus turun ke sini. Terus ke sini, ya. Sekarang kita mau ke sana. Mau ke sana nyebrang bukit lagi, nyebrang ke arah sana yang ada perahu. Daerah kita tuh habis dipanen tehnya tuh, kalau kelihatan dari sini. Jadi warnanya warna kuning-kuning coklat gitu, ya. Lagi belajar di situ tadi, Kenso. Oh, ada gogok.
Yuk kita jalan lagi muter. Terus kita mau pulang ya, kita beres-beres. On when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die, my dreams on track. I'ma fly real high, gonna see me slap. Just my eight balls, how you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff, I'm not the one. Mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time to stay strong, need to move on to be what I want. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, nuhun ya, Bang. Ayo. Ya. Tuh, guys, kita pulang. Langsung. Bagus banget ya pemandangannya ya. Kebun tehnya ya, hijau banget.